Welcome back to my channel, Nanda Asta Rizky. Welcome Mobile Legend. Iya. Yeah. Oh iya. Kasih. Ini kan konten awal pertama kita ya, apa yang itu? Namanya Ngocos Ceria. Lumayan. Yang nggak tahu ngocos itu artinya ngobrol. Man. Ngobrol. Ngobrol versi nyerocos. Oh ya, sebelum kita mulai acara. Ya ini kita mau kasih tahu ada lomba ya di sini Sabara ya. Namanya Come and Join. Pendaftaran namanya Antibadaika Badminton. Pendaftarannya acara di lapangan outdoor Balaklor. Kategori men's double ya, berarti ganda putra ya. Harga registrasinya 20.000 per individu. Ya barangkali ada teman-teman yang mau ikut ini, nanti bisa cek di IG saya juga ada Nanda Rizky dan Erik dan Mas Yoga. Ya langsung ya. Okay. Ini kan baru-baru ini kan kita dapat apa namanya berita-berita yang hangat gimana gitu ya. Hangat. Tempat tuh. Tuh. Predator, fetish, kain, jari. Biasanya disebut sekarang kan kang apa? Kangkungkus. Ya, kangkungkus ya. Ini di mana ya? Di katanya sih mahasiswa PTN di Surabaya ya. Pokoknya gambarnya nanti aku kasih di situ dah. Kata awal dia, aku akan bacain tweetan dari Movies. Movies. Awalnya ya. Sumpah awalnya gue nggak ngira sih bisa kena pelecehan seksual kayak gini. Gue kayak bego banget, gak tahu mana riset mana hal-hal terbaru fetish gini. Rada shock siapa sih juga gue. Tapi karena suatu pertimbangan atau takut pertambahannya korban, gue jadi berani speak up. Speak up itu apa? Speak up gue yang ngomong nih, gue nggak kayak oke nah. Padahal itu kok ini. Oh, enggak penting masuk ya. Apa? Sebelum itu kan anu yo, keren itu. Erik nanggapi hal VOD. Wah, gila sih itu, gila banget. Mas Ilga? Goblok banget. Kayaknya sih orang ini ya bisa apa namanya? Kena serangan mental juga sih. Bisa gitu. Kok suka sama yang dibungkus-bungkus? Iya kalau bungkus cewek. Ya nggak apa-apa itu. Ya langsung dibacakan lagi ke bawahnya. Jadi awalnya dari siapa ya, itu? Dari Movies itu. Ya gitu. Konco. Iya, enggak sih. Konco mesra. Enggak. Dia itu sama orang ini baru kenal. Oh. Baru kenal dari DM itu, paham kan? Paham. Terus dia ngetweet lagi, hingga pada Jumat kemarin si anak ini namanya Gilang, dia langsung ngechat si Movies ini. Dia ngaku dari Unair angkatan 2015. Terus akhirnya nanyain nomor WA ke Movies. Sebelum aku masih kasih, aku tanya dong buat apa? Katanya dia buat riset. Sebenarnya sih awalnya kan niat si korban ini baik kan, ngebantu project akhir kan. Tapi ya gitu, namanya juga orang agak gila ya mungkin ya, Gilang itu ya. Dia kok bisa senang ini ya? Enggak, bisa emangnya ini siapanya si korban? Sebenarnya ini kan baru kenal kan? Oh baru kenal, sangat kenal mas. Iya. Sebenarnya Gilang ini itu bukan satu atau dua korban. Oh, banyak. Ini tentang emang pemburu gitu ya? Iya. Oh. Katanya sih dia kalau lihat gila sih, gila banget. Kalau lihat orang dibungkus itu apa ya rasanya itu? Kayaknya ada gairah-gairah mungkin ya yang dibalik itu semua. Hmm. Menurut kalian kalau ada orang gini gimana? Nanti komen-komen aja di bawah ya. Lanjut yang WA aja ini. Dia jelasin maksud minta nomor WA aku. Sebelumnya yakin untuk riset. Riset. Ya rencananya kan dia kan jadinya ada nih tugas lah, apa lah, kono lah.
dia bilang sedang ngadain riset tentang bungkus-membungkus. Weh, kat awalnya aslinya sih gak masuk akal sih. Itu aneh sih, aneh. Bungkus-membungkus ya, bungkus maksudnya apa gitu maksudnya. Kan gak jelas, aslinya yuk si korban ini yuk gak mikir-mikir. Kok langsung dia aja lah. Wes, maksudnya pasti dia lih. Terus cara ini kayak jangan nanya-nanya dulu, cara ini anu Gilang itu nanti juga bakal tahu cara ini arahnya ngono. Dari sini aja udah Mes. Kayak aneh, emang aneh udah janggal dari awal. Nah iya pesan-pesan bisa nggak ya? Pesan buat teman-teman kalau ada yang ngechat nggak jelas lebih baik lah. Gak dibalas lah, biarin lah dikata yang sombong gak apa-apa ya. Daripada ada korban kayak gini. Aduh di chat, anjir bisa gak? Saya chat, ya mungkin salah. Cek DM. Salah. Nanti cek di DM kalian ya. Terus ya, dia langsung nge-tweet lagi. Nah, karena gue baik, yaelah. Dia baik. Ya, memang dia baik. Polos, sampe polos. Baik dan tidak sombong. Waktu ditanya mau membantu, gak mau berkenan nolong. Langsung si korban itu iya-iya aja. Emang bego, iya emang lo bego. Gak nanya-nanya sih. Kata yang bilang gini, ini di chatnya ya, di chat. Mas lanjut, tapi mas, ini kata gila. Tapi mas harus minta kamu berpikiran mulai sekarang semua hal bungkus-membungkus yang maksud mas maksud di chat ini gak ada kaitannya dengan pengafanan atau jenazah ya, yang aku maksud katanya gitu sih. Ya. Tapi gimana ya? Kok langsung malah jadi kemungkinan bisa-bisa saja kau membantu mas. Dan ini gini guys, mas, koyo ide ini mempeng, no? Mempeng jaluk tolong kon korbaniku foto dibungkus-bungkusiku. Tapi yo dipikir-pikir nih yo. Gak enak kan kuliahan ngongkon uang bungkus-bungkus majio aku gak lulus kuliah ini kyo anu paham lah siti-siti kuliah aku es krim mas S3 SMP SMK tapi aku gak SDMI ya aku yang ini mas terus ya ini yo terus ada yang ngomong ini. Terus dia jelasin juga alasannya dia bikin riset gituan buat apa. Katanya dia lagi bikin tulisan gitu. Nah dia bungkus-bungkus gue gitu biar gue tertekan terus ngeluarin emosi-emosi kayak nangis, cemas, gugup. Gila sih emang. Emang gila. Maksudnya, maksudnya ini kayak gak? Maksudnya dia tuh horny sama desa-desan cowok. Kayaknya sih gitu ya. Soalnya dia itu mancing buat si korban ini kayak apa dia? Aneh loh bahasa Indonesia, aku jawaban ayo. Jadi aku ngomong ini, mempeng ada ya. Kok ada aku dikongkon, kok kan kudu nangis lah di waktu keadaan dibungkus, ngono paham kan? Dibungkus-bungkus itu pokoknya kan nangis lah, kan iki lah, kan bayang-bayang lah iki lah. Si kilang emang iki nganu, horny. Ah, jadi aku aslinya aku mungkin kayak seneng lah nanti gue maksudnya. Gue wes ya, bukan gini ngucil nawong wong kaya ngono enggak. Cuma yo cuma gue meresahkan ya bener. Apa gitu-gitulah pokoknya lah. Intinya tuh dia itu maksa gitu si tersangkanya maksa lingkungis buat ngelakuin itu. Bukan bungkus. Bayangno ya sapa wong sing gelem dibungkus kaya pocong-pocong ini lontong. Lontong. Nah, kaya ngepreng-preng. Jas. Kan tadi anu lho, apa? Idul Adha ya. Lepet anu gak apa-apa, lepet lah, apa lah kono lah dibungkus lepet. Kan opat lah, apa lah. Lanjut iki lanjut. Mati, lanjut. Karena gue baik, yaelah katanya itu lagi. Yaelah. Oh benar-benar ayah nih yang tadi. Ya katanya Mubis, selain itu ketika gue ngasih nomor WA ke dia, gue kan pakai bahasa Inggris. Bentar. Bentar, oke. Okay. Gimana tuh? Lanjutannya. Ada. Gini, intinya itu. Intinya itu,
ya kalian ya, jangan sampai tertipu dengan kalau ada yang ngecat-ngecat gitu. Maaf, apalagi gitu. Enggak, intinya itu kan si tersangka ini lagi agak gangguan seks gitulah, ada melenceng. Katanya sih bukan ini aja. Terus dia itu nyari korban ke adik tingkat. Betul, kan adik tingkat itu masih polos-polos ya. Gua kan jangan mudah percaya lah. Kalau semisal kalian belum tahu orangnya kayak gimana, mending WA-WA itu. Apalagi baru kenal WA-WA. Terus nyuruh-nyuruh ya. Nyuruh-nyuruh kayak nyuruh yang aneh, mending enggak usah lah. Enggak usah dibalas. Kalau kamu terusan ya blok. Blok langsung itu aja. Blok baik sih. Gitu aja susah. Iya. Goblok. Oke. Ntar kita cari kalau sinyalnya sih di sini. Enggak, ini ya. Aku mau tanya gimana? Yang lagi marak di semuanya ini tentang fuckboy-fuckboy itu ya. Fuckboy. Itu gimana tanggapannya? Gini ya, kalau ini aku kasih ya. Yeah. Menurut aku ya, kata, menurutnya Mas Nanda, fuckboy itu enggak akan ngaku dia fuckboy. Oh. Gitu ya. Fuckboy yang asli itu enggak akan tahu kalau dia ini fuckboy. Iya, malah gitu dia enggak ngerasa, dia happy-happy aja. Tapi kalau kayak anak yang baru kemarin-kemarin, saya fuckboy. Fuck lah. Fuckboy, bahas fuckboy. Terus katanya dia, saya fuckboy. Enggak, men. Kurang, men. Fuckboy. Kalau Ilga ini, percaya, men. Dia fuckboy, men. Cek DM. Ya, bisa dicek DM-nya. Karena mau biaya nangani. Oh iya, kesibukan Mas Ilga sekarang apa? Selain kerja di sekolah kan itu. Kesibukan saya ya rebahan terus. Rebahan ya? Sampan main sama kamu. Iya, kita ya gini ya. Kamu rebahan. Kamu rebahan. Oh iya, tadi kan belum kenalan. Iya. Ini namanya kenalan diri dong. Canggung. Gak apa-apa. Maaf ya kalau bahasa kita. Nama aku Erik. Iya. Alamat daerah kalian lah. Canggung. Ya pembahasan kalau nggak bungkus nggak usah lah ya. Itu biarlah. Udah pusing gua mikirin orang gila kayak gitu. Udah banyak. Soalnya kita sudah pernah. Lalu juga mas. Ya namanya ini siapa? Mas siapa? Mas Ilga Setiawan. Anjas. Ya, ini katanya si Pak Boy. Ya, Boy. Enggak. Pak Boy. Pak. Terus bahas apa lagi nih kita? Bahas Idul Adha. Idul Adha ya. Buat teman-teman selamat Idul Adha buat yang merayakan. Dan yang enggak merayakan ya, ya bisa menghargai lah. Bisa lah nyati-nyati bareng. Kita ya bisa lah kumpul-kumpul bareng. Nyati mah jangan narkoba ya guys. Bisa moral, bisa moral. Masuk. Bisa moral. Jangan narkoba men, jangan. Rokok nggak apa-apa lah. Nggak boleh. Rokok nggak apa-apa lah. Enggak. Narkoba ya tadi. Rokok itu mati ya. Iya. Rokok kalau rokok mati men. Mati. Sale. Oh rokokan itu mati cendek. Benar. Dari Ustaz Gopar ngono men. Ustaz Gopar, singkaro Ustaz Gopar, bek nemen merek nemen. Nemen merek iya, berusahamu. Nemen merek. Kata-katanya itu kata-kata anjas. Anjas. Oh iya, ini le enek konco-konco sharing-sharing bisa gue bisa komen-komen. Lek pengen bahas-bahas apa, langsung mau komen aja bisa. Saya ini mulai emang ini materi ini gak jelas. Gak jelas arahnya ae ngocos ceria bro. Ya, kan usah ini nganu. Aku dhewe ya gak ngerti yo sing apa sing bilang-bilang ki apa cuma kakek ditek arah-arah yo. Dadi yo gawe video ae daripada ngocos awake dhewe gak. Iya. Enek. Iki mulo gak kan Pak Ida ngocos iki. Iki gak jelas. Gak karo jalur jelas. Gak ono intine. Ngene gak apa. Is ceria lah. Kan ceria, ngocos ceria. Wis ngene ae. Saiki nek kowe Mas Ilga. Yo. Tentang cinta ya. Wis pakar men. Lah aku masih pakar men.
Jujur aku gak ngerti mas. Cinta apa cinta ini? Aku gak ngerti mas, cinta mas. Aku jomblo kecili mas. Ojo mas. Mas aku buru lahir wingi mas. Iki ae moksa aku jamin. Ya aku ya ten bahas tentang apa ya kebucinan. Sebenarnya bucin itu apa lah? Gak salah sih. Cuma apa ya? Goblok. Bucinnya jangan terlalu ya bucin lah. Lek awake dhewe nyaman ya cinta ya sepi meneh. Tapi lek enek guys. Bucin. Aku sepurane iki rada ngebeb iki. Rada ngebeb iki. Karena ada rokokan kurang los. Sayangnya gak ada kopi ini mas. Lek, gak ada kontennya. Soalnya kan ini juga jelas. Oh. Pokoknya wis sing kang bungkus ini nih ini wis yo. Lek caca gak jelas sih, gak usah dibahas. Ya aneh wis. Aneh wong. Wis aneh tenan wis pokoknya wis. Aku ati ngelokno yo gak wedi sih, mesti gak enak dhewe yo. Soalnya kan gak ngalami ya. Gak ngerti asal usule yo. Kan awak dhewe kan nurut cerita sing rame ning sosmed iki. Dadi yo bahas kersan-kersan iku opo ngono. Sampean-sampean iku kersane ngerti ngono. Ngerti. Ya iki yo peringatan guys. Sopo-sopo wis? Mbak-mbak sopo wis? Mbak-mbak. Aja ngawur lek enek wong sing gak kenal ku. Aja moro-moro di yo-yo ae. Mbak aku yo ya. Langsat. Bos. Sampe ini. Lek karo awake dhewe gak apa-apa lah. Aja. Masuk. Tapi lek cowok gak usah lah. Cewek ae ya. Masuk aku cowok. Masuk ate nyuruh gila. Cewek kan. Ya sing cewek sing delon. Lah semisale lah enek korbane Mas Iki sing mau ya iki sing Pak Boy. Iya, sing Pak Boy. Sing Pak Boy. Ya pokoke sing Pak Boy sing iki. Sing iki Mas Iki. Sing tahu di bulan Mas Iki ngomong lah. Pokoknya lah enak kanca-kanca sing pengin ngocos ndek ini langsung monggo teko ae wis. Pokoke DM iso. Lek wis sing duwe kontakku ya langsung cek apa PC ke PC ini om ya PC gak sih mungkin penonton KB gak ngerti akun Instagram ADW sopo. Oh iya enggak akun ini tak tulis di deskripsi oh dicek ya. Mbak nek sing delok munggah bodo amat. Sing penting ngurus wis. Sing penting ceria nih mau. Soalnya awake dhewe kan gawe-gawe ngene kan dino. Iki aja dilebone ati rek wis gak ngerti wis iki ngoces opo wis. Wis delok ana wis. Pas ana nek sing ngucet oh gak jelas ngomong iki. Iya no wis emang gak jelas supi men. Tak aku mau sing tapi intine awake dhewe menggeduhi berita sing viral ngono. Wis iki mek selingan kan sing sah saiki iki yen apa ngono dijelasne ngono. Lah soalnya maca profit hour keadaan ya Pak. Keadaan ini kahanane ya. Daripada mikire kaki ya sini anu ya kaken. Mikir bare kae ya. Kae. Kae sapa bos? Sapa kae lho. Bos. Aku mikir arek kae ora beridan bos. Edan. Turun bos. Dek demi ora. Ki meneh pesan-pesan buat orang ya. Orang atau manusia atau menungso wis ngono iku wis urip bucin aku ya curhat sithik ya bucin kowe pernah bucin ta Mas aku bucin pernah Bos alah piye tapi bucinku gak anu gak apa gak berlebihan ya iya berarti lah piye piye bucinku yo kelas ya wong biasa lah ape wong baik wong pas maran lah wong pas maran cuma aku gak tahu sing pos-posan lah sini yo pengin Bos jujur buat yo, kowe cewek lek pengin ngomong aku. Kesepian sebenarnya yo. Kesepian. Biasanya enek arek kok ngomong aku Pak Boy, aduh. Waduh. Aku gak Pak Boy. Aku Good Boy, tenan Boy. Cuma arek sing ngomong Pak Boy kan gak kenal aku wae sini. Coba lah. Cek DM. Cek DM. Cek DM. Bucinnya aku ngene men, kan aku makan. Iki sopo lho? Nek gak usah lah. Oh iya. Oke, sini gak bisa. Oke. 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 Sebenarnya aku ini sudah ada men.
Ego ini video ini di anu ya? Di apa? Episode loro ae wis ya. Episode loro ae curhat Mas Nanda. Wis re, ono erek. Ya siki mau. Kalau jalur sing penting seneng lah. Sing penting seneng. Lagi sange opening to penting asine. Iya. Cuma boleh mau opening gawe nang curhat. Ojo ceria mau. Ojo ceria sing ngerti yo nyerocos mau. Iya pokoknya lek kalau jalur wis mungkin bang ini langsung tak gawe, tapi ngaplute yo rodo. Kayaknya lah. Sela. Ya dipotong lah bina-bina beda lah bener gak anu gak bisa bikin tok karena sibuk tapi ini patung lamar patung lamar cewek ay mas ga aku ragu ya bucin terus aku sih ngalem ay gak paham mas mas iya caranya pacarmu mas pokoknya tamu arek wedo ender deh kau mas macam ini ngeten aku masih tamu arek wedo mas mas aku ngomong gak ngomong kan arek wedo ate ngomong mbak sampai ngomong di aku mbak gak iso mas gak iso mas gak iso mas aku ngomong asli mas besok dikewe sampai mas aku ketemu arah wedok iya mari kita mas iya iya tentang senar mas yes aku jauh ini gak pada medi ya cuma lah mungkin toko arah-arah sih ngomong Eli pak boy oh enggak mas kayak aku pak boy aku enggak sih sebenarnya aku gak enes sih ngomong aku ceritanya Erik gak ada ke Erik Pak Boy aku gak enes tenang nanti cerita nih finish gue iya mas pacar kok emes itu isun isun pacar sama nih mas be mas mas itu be gak bodoh mas ya gue sebenarnya pentingnya gak video ini kan nenek single lock nah iki kanggo anu ya wes kanggo seneng-seneng aja ya. Ngisi waktu luang masa yo pandemi ini covid pandemi pokoknya kau sebut bisa lah sing belum del apa rumor nong ini bang ini lek semua ini nenek sampean-sampean pingin cerita pengen curhat atau curhat pengen diangkat video ini apa cerita ini langsung ini utawa nanti kau sing ngake langsung di DM aja mas mas Nanda DM kalau jatuh tong sampai ada apa apa mas saya ini gak apa-apa bebas bebas mas kan aku gak tahu di dia malu itu mas selamat seumur Allah selamat boleh boleh ini mantan sih kan sini iya oh iya kita nunggu ngabisan sih gawe apa sing saiki marak virus-virus iki mungkin cepet ilang ilang wis tapi kok pengen nyanyi men ya. Aku gak ono kerjaan bos aku gak tau nyanyi apa apa nang omah kerja yang ngono sepi iki resah ya sih dino rokok duwe gak ono jalon tuwe aduh iki sing asline tapi biyen ne kerjaanku yo cek sepi men kok jadi iki sepi ini cancelan ya bos cancelan rokok bos aku enggak apa-apa lah iya, les ada sampean gue singgung enggak cuma aku gak nyanyi meneh aku bukan gak nyanyi tapi ya jadi pending aja sih pending kan soalnya kan ya jadi apa ya ini keadaan ini apa yang ini gue gak pake ini soalnya ya produksi lumayan bisa lumayan kondisi kalau ini pandemi suwet mulai wes request. Mas Ating pengen ngomong pisan. Mas. Iya Mas. Oh iya, iki ngomong-ngomong iki tempatnya HJ Entertainment. Oh iya, studio. Studione dene semana. Ono wis. Wis sampean-sampean pengen gawe video klip. Oke, video klip terus liputan. Liputan manten oke. Dulur-dulure Mbak-mbak ulang tahun oke. Pengen gawe video skandal yo. Oke, ojo. Viral. Enggak usah lah, enggak usah lah. Kok anehe saiki kok akeh men sing nge video-video wala yo. Asline aku sih seneng, cuma iya aku. Tapi cari pacar ngono sampe langsung kirim di aku ae. Ojo rahasia aman. Ojo disebar lah, tolong. Privacy lah. Ojo disebar-sebar ngene, mana man. Aku ya arep. Sampe enggak. Aja lek guys. Cari lagi kan, Pak. Mas. Santai-santai lah, santai. Coba kan ada wedus, Mas. Santai-santai. Iya, sebenarnya ya. Aku yang ngomongin ini cek kelepotan pisan. Enggak, Mak. An mau ku apa sing rame skandal perasaan Banyuwangi. Heeh.
aja ngono lah. Tapi yo gawe netizen-netizen bisa yo gak usah dibuli-buli. Sakno. Kan awake kan dhewe kan korban. Areke iku kan korban ngono. Ibarate dhewe kan gak pengen ngono. Dhewe yo gak pengen video ini sebar ngono asline. Mosok sing ngejo ngisini-sini awake dhewe kan gak mungkin. Makane iku yo gawe pesen pisan gawe arek-arek nyebar-nyebar wis. Ana mana aja gawe video ngono. Live lah ya. Langsung aja. Kan aman lah live. Nah, asal aja digerbek. Eh, aja ngomong gerbek-gerbek lho, Mas. Siapa yang pengalaman sih? Iya, Mas. Pernah, Mas. Gerbek, Mas. Wes. Coba, Mas. Ini kayak entar, Mas. Wes, Mas. Wes, berhubung entah ini. Ya, cukup semini aja, Mas. Ya, Wes, ya. Ya, Wes. Apa? Apa nih? Ya. Dengar. Okay. Wes, yeah.